Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Dari Zuan. Okey, hari ini saya nak buat satu lagi video tutorial, iaitu tutorial WhatsApp berkenaan cara untuk aktifkan butang hantar di keyboard. How to activate send button on keyboard. Okey, kebiasaannya kalau kita menggunakan default setting di WhatsApp, keyboard kita tidak akan ada butang hantar ataupun send button di paparan keyboard kita lah. Jadi setelah untuk munculkan paparan send button di keyboard kita, kita perlu membuat sedikit setting di bahagian setting di WhatsApp. Okey, saya tunjukkan contoh dahulu di keyboard. Okey. Ini sebagai contoh, jika kita menggunakan default setting di WhatsApp, tidak akan muncul send button di keyboard kita. Ia akan muncul di keyboard setelah kita aktifkannya. Okey, jadi bagaimana untuk kita aktifkan? Jom kita start. Okey, anda perlulah masuk ke aplikasi WhatsApp anda dahulu. Seterusnya, anda perlu klik di titik 3 di atas. Okey, anda perlu klik setting. Okey, seterusnya anda perlu klik di chat. Okey, setelah masuk di bahagian chat, anda akan jumpa satu menu iaitu enter is send. Okey, anda hanya perlu aktifkan ataupun aktifkan enter is send. Okey, sebelum tu pun saya akan tunjuk dahulu. Okey, ini adalah paparan keyboard. Okey. Sekarang belum ada butang send. Okay, jadi saya terus aktifkan setting, chat, dan saya akan klik di enter is send ataupun enable enter is send. Okay, sekarang saya akan back dan kita akan semak semula keyboard kita. Okay, sekarang telah ada button send di keyboard. Okay, jika anda type message, anda boleh tekan di bahagian send message di keyboard sahaja. Okay, jadi saya harap dengan tutorial ini memberi manfaat kepada anda. Okay, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.